Halo guys, saya mau bikin ini konten tentang Mecha Gunits ya, pakai gold border, tapi dari kemarin nggak bisa-bisa nih, apalagi sekarang lagi liburan ya, ini sama anak sama istri terus. Oke, nggak apa-apa, sekarang jam 1 jadi ada waktu. Oke, kita mau bantai Mecha Gunits pakai 3 gold border, yaitu False Orochi, False Yashiro, dan Bao. Yang lucu ya, False Orochi, False Yashiro, kenapa sama Bao, kenapa saya pilih 3 ini? Karena False... Oke, by the way, ini 3 saya belum max build ya. Oke, jadi False Yashiro, dia punya 3 skill grab dan juga dia ada critical. Jadi saya juga pakai Wonderland critical, saya nggak pakai Tekken. Karena... Tekken lebih OP ya, jadi saya pakai Wonderland aja untuk boost critical. Terus yang False Orochi saya pakai dia karena dia punya Marokkari juga blast, ini tiga-tiganya blast semua, oke? Dan ya, makanya bagus sih ini False Yashiro sama False Orochi gratis lagi. Terus sama Bao, kenapa dia main critical juga dan juga dia semuanya, hampir semuanya sorry, blast. Dia punya skill itunya, finishernya juga gedonya juga blast. Oke, jadi Bao pun juga sangat bagus, apalagi dia elemen merah. Kita perlu elemen merah untuk menghancurkan burungnya, makanya sangkar burungnya. Oke, oke deh, nggak usah banyak ngomong, langsung aja deh, let's go. Duh, loadingnya lama juga. Oke ya, yuk. Kita Orochi dulu, oke, skill 1, lupa, skill 3 nya dia sangat short range ya, jadi, begitulah. Oke, dia kena itu. Oh iya, saya lupa ngomong, striker nya saya semua yang bisa stun, bisa petrify ya. Jadi biar bisa interrupt dia. Oke, Marokkari udah keluar ya, cepet lu ya, PGG nya. Aduh, ngapain saya sih? Oke ya, kejauhan. Si Mecha Gunits agak susah ya, Orochi, karena Orochi gerakannya nggak terlalu cepat dan dia itu ya. Si Mecha Gunits dia punya apa? Gravitasinya tuh sangat berat ya, jadi cepat banget dia nyampe ke lantai. Oke, langsung ke phase 2 ya, cepat juga ya. Tapi tentu saja lah, Gunits yang paling cepet lah, itu gila lah, itu gak punya otak itu Gunits. Saya dulu pernah paling cepet sisa waktu 3-3-4 loh Gunits. Berarti saya hanya memakai 26 detik ya? Enggak deh, 3-3-4 berarti berapa menit sih? 4 menit ya kalau gak salah ya. Kalau 4 menit berarti cuma 26 detik. Tapi kalau 4 menit setengah berarti hampir 1 menit. Oke, Bao. Nah di sini mau nggak mau ya pakai Bao ya, karena Bao elemen merah. Ini sih Bao sih bagus banget sih ini hero ya. Terus skillnya semuanya blast semua, sorry hampir semuanya blast. Ya dua active skill dan dua special skill semuanya blast. Ya cuma satu doang yang strike, yang skill berapa, skill 2 kayaknya. Oke kita langsung ganti Orochi lagi. Oke, blast. Yang Orochi sih paling sakti ya, 13 skill ya, sama Marokkari blast. Tapi yang satunya lagi okay, itu strike. Oke, Marokkari. Sa, nani kaero. Gila. Mati kau. Oke, aduh. Sakit, hati-hati itu ya. Kalau bukan defend type ya, aduh jangan sampai kena deh, damage-nya sakit banget. Oke, hati-hati. Oke, tapi dia balance sih, jadi masih ada sedikit buffer lah. Oke, gila cepet banget udah Marokkari lagi. Aduh, kena lihat satu hit aja 12.000, serem loh itu. Oke deh, terpaksa pakai oke ya. Waduh, wih lihat tuh, dapat buntutnya aja hampir mati, mantep, gila ya. Oke, mungkin next Yashiro ya.
Oke, ganti Yoshiro. Oke. Up. Saya pakai Rimuru untuk nge-freeze ya. Oke, skill Yoshiro 1-2 adalah grab. Yang ketiga kayaknya deh. Iya, yang ketiga bukan. Aduh, aduh gila sakit amat. Mesti hati-hati ya kalau main Yashiro, karena kenapa Yashiro lembek dan dia skillnya grab, jadi agak lambat animasinya, apalagi kalau misalnya ketemu yang musuhnya gini banyak. Aduh, aduh saya lupa, mesti saya jangan ulti, tunggu si Mechagodon dia keluarin jurus mautnya ya. Aduh gimana ya, apa deh, kita tumbalin si Orochi aja deh. Aduh saya lagi gini lagi. Aduh, aduh. Oke, untung keburu ya. Ya udah deh, untuk sementara pakai bau dulu deh ya sampai ke fase berikutnya. Yang dia masuk ke sangkar burung mana tuh? Ih, gila. Iya kok ada dua kali, ih tiga kali. Oh, karena ada petrify. Jadi tiap kali dia di stun, petrify atau freeze dia jadi kayak ngulang ya. Kalau misalnya HP-nya dia masih dalam level untuk dia stay di fase ini, dia bisa berulang-ulang-ulang terus ya. Ih, angin topannya sih serem banget loh, gila ini sakit damage-nya. Oke, udah akhirnya masuk juga dia ke sangkar burung. Oke, kita hajar pakai bau. Aduh, ih, gue mati-mati. Aduh, heal-nya banyak amat. Saya kalau pakai Hamamaru itu ya, heal-nya langsung cuma satu kali tick doang ya. Kalau timingnya pas justru nggak tick malahan heal-nya, udah keburu hancur dulu tuh sangkar. Tapi sih kalau lihat Bao tuh gila ya dia punya itu tadi ya, cepet banget ya PG game-nya ya. Kalau nggak salah core-nya dia kalau misalnya critical deh, ya kali critical PG ini keisi dia or something like that. Dan tiap kali dia aktif skill ada 30% untuk aktivasi super armor, jadi gila. Oke, kita fokus dulu deh. Oke, Pulse Yashiro ini udah mau menang ini. Aduh. Oke, itu Crotonnya nyebelin amat sih, bener-bener benci deh itu. Oke, kita freeze dulu. Oke, kita grab sekarang. Oke, sip. Kita pakai ulti. Iya, iya. Trash Juger, gila, keren sih ini. Oh iya, BTW ini Fosia Shiro, oke okay, selesai. BTW Fosia Shiro, hitungannya dia ini Orochi Yashiro ya, bukannya normal Yashiro. Oke, okay, menang, mantap. Saya coba pakai Yashiro lagi deh, tadi kayaknya Yashironya kurang bagus. Jadi, saya coba lagi deh ya pakai Yashiro. Agak susah, jadi mesti hati-hati. Kalau misalnya sampai kena damage dari musuh aja, udah deh habis Yashiro ya. Duh, loading. Oke. Hati-hati nih. Oke, sip. Hati-hati ya. Oke. Jangan sampai kecepetan, karena kalau kecepetan bisa kena ya. Ultinya itu sakit pasti mati itu.
tim member dulu. Nah itu angin topannya sih gila tuh, gila tuh. Sekali kena tik, oke ganti ya, ganti si Paul. Menurut saya sih si Paul lucu ya, cuman dia bagus sih dia, ini fighter. Cepet banget PG-nya, kekumpul. Juga mantap. Oke, kita ganti lagi ya, Yashiro. Lumayan sih ya. Nah, saya udah bilang dulu ya bahwa fighter yang dikasih gratisan dari Epic Quest tuh menurut saya nggak ada yang jelek. Semuanya sih bisa lumayan bisa buat clear konten ya di PvE ya. Tapi tentu saja lah, nggak bisa dibawa ke PvP lah. Kalau PvP sih, Gold Border sih, yang paling merajalela masih Samsho sih. Itu udah raja PvP Championship Cost 60 ya, kalau misalnya AS Fighter dikasih ya. Mereka bisa kalahin sih itu, Genjuru sama Haomaru. Ya, sip. Aduh, kecepat. Oh, enggak. Oh, ya, lupa. Kalau skill grab enak, dia bisa interrupt kayak gini ya. Bisa kena grab. Oke, hati-hati. Oke, sip. Berhasil di freeze. Ngulang lagi, mundur. Coba ke tengah. Oke, ganti bawa lagi ya. Lucu ya, tibau. Attack-nya segala macamnya. Oke, mantep. Lihat. Ketika keluar terus. Oke, ganti Yashiro. Oke, mati. Sip, mantep. Ini jauh lebih bagus daripada tadi. Tadi sih memalukan ya. Mayan. Nah ini giliran Pau nih ya. Sekarang Pau enak, gak usah ganti-ganti ya, karena dia udah elemen merah. Jadi hajar aja terus dah Pau. Untuk misalnya championship yang original fighter sih ya, ini sih maksudnya yang KOF original series ya, ini sih bagus nih si Pau, salah satu yang terbaik so far ya. Animasinya dia itu loh, gak tahan, lucu banget. Bener-bener kayak anak kecil itu ya. Aduh. Gila, anak kecil dibully. Juga gila, critical. Tapi ya tetap aja ya damage-nya nggak terlalu gede ya, karena dia tetap aja defend ya. Ini saya kalau pakai Tekken Cut sih lebih gila loh ini PG-nya. Satu menit ya untuk menghabisin sampai 20 ya, sampai bar 20 ya, lama juga loh ini. Hati-hati. Mantap. Kita isi semua ya ultinya. Gila. Oke, dia lama juga ya, sangkar burungnya hancur ya. Oke, Psycho Ball to the edge. Juga mantap.
Ya, nggak kena. Kayaknya kena nggak ya? Oke, sip. Saya kira ini mau berubah fase. 2 menit. Sama juga ya. Berubah ya. Fase gede. Lucu banget itu Tibal. Dia punya dodge. Oke, 5 ya. Bisa selesai nggak ya sebelum timernya sampai 1? Ya nggak kena, aduh kecepetan parah parah. Ya aduh nggak kena lagi. Ah teman, cepet, nggak mau waktu lah. Duh kena lagi. Di bawah 1 menit deh. Jadi 2 kali blunder sih. Adalah enggak apa-apa lah, yang penting kelar. Hahaha. Pakai Tekken card sih, jauh lebih cepet sih. Oke, mantep ya Bao ya, lucu banget ya dia ya. Ini fighter sih bagus. Jadi sekarang lumayan ya, udah dipermudah ya untuk mendapatkannya. Semoga kalian yang belum punya juga bisa cepat-cepat punya. Oke deh, sampai sini dulu videonya ya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.